Halo guys, welcome back to my channel Derosa Auto. Apa kabar semua teman-teman Derosa dimanapun Anda berada? Hari ini kita balik lagi nih, datang lagi ke tempatnya Pak Haji Charman, Pak Haji Herman, Charman Mobil Indo. Kita akan mereview beberapa mobil yang ada di sini, yang tentunya sangat merekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari mobil bekas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik, baik ya. Hari ini saya mampir lagi nih Pak Haji nih. Boleh, ke showroom Pak Haji nih. Ini kayaknya unit udah wajah baru semua nih Pak Haji. Wajah nih. Baru, yang wajah lama-lama baru semua ya. Habis, ya. Yang lama-lama udah habis, habis ya. Semua. Alhamdulillah, yang lama-lama sudah habis ya Pak Haji. Ini wajah baru-baru. Ini wajah baru-baru ya. Semua ya. Ini kita mau review ada berapa mobil nih Pak Haji? Ada lima mobil ya. Lima mobil. Apa aja Pak Haji? APP, Kijang Kapsul SGX, sama LGX, kuda diesel. Kuda diesel. Iya. Kita mau mulai dari yang mana nih Pak Haji? Dari yang APP dulu. Dari yang APP dulu. Ah, ini APP 2004. Ya Pak Haji. Ini APP tahun berapa Pak Haji? Tahun 2004. Tahun 2004. Ya coba Pak Haji kasih kisi-kisi untuk mobil ini ke teman-teman Derosa sekalian. Mobil ini tahun 2004. Pajak baru bulan 1 udah dibayar, bodi mulus, siap pakai. Pajaknya AC baru Pak Haji ya? Iya, pajak baru. AC dingin. Mesin-mesin ada yang rembes nggak Pak Haji? Mesin nggak ada yang rembes, garing, halus, tinggal pakai aja udah tinggal isi bensin. Mesin nggak ada yang rembes, garing, halus, tinggal pakai aja. Kaki-kaki gimana Pak Haji? Kaki-kaki nyaman. Iya. Secara keseluruhan dandan bodi gimana Pak Haji? Bodi tidak ada dandan. Tidak ada dandan. Tidak. Siap pakai aja. Siap pakai. Tahun? 2004. 2004. Tahun 2004. Teman-teman sekalian, ini ada APV tahun 2004 tipe GL Pak Haji ya? L. Tipe L. Iya, tipe L. Karena tahun 2004. Iya benar, belum Arena sih Pak Haji ya. Berarti ya, tipenya masih L ya. Ya belum. Ini ada APV L tahun 2004 dengan kondisi sangat istimewa. Ya kan, bodi nggak ada dandan, AC dingin, kaki-kaki senyap. Mesin nggak ada yang rembes, pajak pun baru. Baru ya. Atas nama perorangan Pak Haji ya? Nama saya sendiri. Atas nama Pak Haji sendiri, berarti iya. Ini alamat Ciledug. Tangerang Kota. Alamat Tangerang Kota, Pak Haji ya. Iya, alamat Tangerang Kota. Harganya berapa, Pak Haji? Ini dibuka harga 60 juta nego. 60 juta nego. Iya. 60 juta nego, coba-coba dirusak sekalian. Ini Pak Haji dengan kondisi yang istimewa, ya kan? Udah rekomendasi lah buat teman-teman semua. Nah, dibuka harga 60 juta. Masih betul. Bisa nego Pak Haji ya? Nego, iya. Kira-kira negonya sampai berapa Pak Haji? Negonya ini enggak sedikit-sedikit, langsung pangkas 2 juta. 2 juta langsung iya, ya. Berarti juta. Bisa diangkat 58. 58 juta. Juta dihabisin nih sama Pak Haji nih. Udah. Iya. Rekomendasi siap sekali Pak Haji ya, siap pakai. Tuh buat teman-teman nih yang lagi cari APV, terutama yang tipenya L, ini ada atas nama Pak Haji sendiri. Betul, betul. 58 juta. 58 juta Pak Haji ya. Tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin. Iya. Gas. Buat lebaran. Selanjutnya ada mobil apa Pak Haji? Ini ada Kijang Kapsul. Ada Kijang Kapsul. Ini ya. Kijang Kapsul tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 97. Tahun 97. Coba ke Pak Haji kasih kisi-kisi untuk teman-teman semua. Ini Kijang Kapsul tahun 97. Tipenya SGX. Pajaknya hidup. Bulan 9. Alamatnya Rangkas Bitung. Kabupaten Lebak ya. Alamat Rangkas Bitung. Betul. Kabupaten Lebak. Betul. Nah teman-teman Derosa, untuk next yang berikutnya ini kita punya Kijang Kapsul SGX tahun 97. Kita punya Kijang Kapsul SGX tahun 97. Pajaknya bulan panjang. 9 ya, tahun 2023 panjang. Dengan ini secara keseluruhan, secara bodi ada dandan nggak Pak Haji? Bodi ini tidak ada dandan. Tidak ada dandan. Ya, ini siap pakai. Interior siap pakai. Ori ya, saya dingin, kaki-kaki senyap, semuanya tinggal pakai lebaran. Tinggal pakai lebaran aja. Tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin aja. Betul. Ini sekali lagi tinggal isi bensin aja. Kaki-kaki senyap, mesin nggak ada rembes, bodi juga mulus. Untuk yang cari mobil SGX, ini rekomendasi banget Pak Haji ya. Nah ini saya ada tambahan nih, ini kan upgrade. Oh ini udah upgrade kan Pak Haji ya? Upgrade kayak tahun muda, bemper. Oh berarti ya. Ini lampu, grill, bumper itu ya, udah upgrade aja Pak Haji ya? Udah kayak tahun muda. Udah kayak tahun muda Pak Haji. Ya. Udah keren banget. Nah keren. Ini ngomong-ngomong Pak Haji, buka di angka berapa nih? Ini buka murah, 59 juta nego. 59 juta nego. 59 juta masih bisa nego ya Pak Haji ya? Nego. Ini buat teman-teman Derosa nih Pak Haji, kira-kira. Seperti biasa, negonya sampai berapa Pak Haji? Di sini negonya langsung pangkas-pangkas saja. Langsung pangkas-pangkas saja ya. Ya. 2 juta, 2 juta aja. Iya, nah, buat teman-teman sekalian nih yang cari Kijang Kapsul SGX, ya kan? Ini rekomendasi SGX. Banget. Mobilnya masih oke,
masih bagus, siap buat lebaran Pak Haji ya? Siap. Siap buat lebaran. Siap. Nah, ini kira-kira nih Pak Haji nih, kalau seumpama teman-teman nih di sini nih, bisa kredit nggak sih Pak Haji? Kalau mobil tua ini kan nggak bisa kredit. Nggak bisa kredit ya? Terus kita juga grosir, jualnya murah. Oh, berarti tepat, buat ya. Bajongan juga masih bisa sebenarnya Pak Haji ya? Masih bisa buat pedagang. Buat pedagang. Bisa, ya. Oh, berarti kalau di sini nggak sedia kredit Pak Haji ya? Nggak sedia kredit. Karena memang kondisinya dari tahun sih Pak Haji ya? Dari tahun. Tahun-tahun tua ya, ya? Dari tahun tua. Siap-siap. Oke Pak Haji, kita punya mobil apa lagi Pak Haji? Masih ada Kijang Kapsul juga. Di sini rajanya Kijang. Udah, Raja Kijang loh. Rajanya Kijang nih. Pak Haji Herman, Charman Mobilindo, Cipondo Raya, Kijang, Raja ya. Kijang lah pokoknya. Nah. Ini ada Kijang tahun berapa Pak Haji? Ini 97 juga. 97 ya. Tipe? Ya. LSX. Tipe LSX. Ini nah. Kita punya rekomendasi buat teman-teman sekalian, Kijang tahun 97, tipenya LSX. Coba ya. Pak Haji, kasih kisi-kisi buat teman-teman di Rusa Suha. Ini Kijang tipe LSX tahun 97. Kijang LSX 97? Iya, cuma AC belum double. AC belum double. Interior ori. Ini hanya pajak kelewat nih, tapi terima BBN. Pajak kelewat terima BBN. Betul. Alamatnya mana Pak Haji? Sekarang untuk sekarang Jakarta nih alamat mana Pak Haji? Barat. Jakarta Barat. Iya. Untuk sekarang Pak Haji ya. Jakarta Barat. Berarti ini kalau seumpama nih teman-teman Derosa minat dengan mobil ini itu terima BBN Pak Haji. Terima BBN. Langsung balik nama. Iya. Ini dibuka di angka berapa Pak Haji? 58 juta saja. 58 juta terima BBN. Terima BBN. Terima BBN sobat-sobat Derosa. Ini kita ada satu lagi rekomendasi Kijang. Ya kan? LSX tahun 97. Ya. 58 juta kondisinya langsung terima BBN. Ya. Ini untuk alamat mana Pak Haji BBN-nya? Boleh mana aja. Mana aja bebas. Untuk Jawa, untuk Lampung, Jawa, untuk Lampung. Mana aja bebas Bogor, pokoknya. Ya, pokoknya intinya dengan harga 58 BBN. Terima BBN. Cabut berkas. Cabut berkas. Iya. Coba kurang gimana nih Pak Haji nih. 58 juta tahun 97 terima ya, BBN. Ya. Teman-teman sekalian, ini ngomong-ngomong 58 pangkas lagi 2 juta. 58 kalau terima BBN paling kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi ya. Enggak ya, nyampe 2 juta ya. Iya. Ya, masih bisa-bisa nego lah. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Pokoknya teman-teman yang penasaran sama mobil ini langsung aja datang ke Charman Mobilindo ya, Pak Haji ya. Betul. Ada LGX nih, LGX. Ini ada LGX baru masuk juga nih. Ini ada Kijang LGX baru masuk juga, Pak Haji ya. Betul, baru masuk ini. Baru tahun masuk berapa, Pak Haji? Tahun 97. Tahun 97. Betul. Sekali lagi Pak Haji, kasih kisi-kisi buat teman-teman di rusak sekalian Pak Haji. Ini Kijang LGX tahun 97, pajak juga hidup, bodi mulus, siap pakai, bodi ngaleng ya kan, interior ori, AC dingin, kaki-kaki senyap. Waduh, komplit udah ya? Komplit. Secara bodi ada dandan gak Pak Haji? Tidak ada. Enggak ada dandan secara bodi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Iya. Warnanya juga masih ngejreng banget nih Pak Haji ya. Ban tebal-tebal semua siap. Ban tebal-tebal semua Pak Haji ya. AC juga dingin ya Pak Haji ya? AC dingin. Ya mobil-mobil tua kan terutama AC ya Pak Haji ya? Ya. Ya kalau ini kan biar bawahnya tambah semangat. Betul, AC makanya dingin. Kita cari mobil tua yang betul-betul bagus. Yang betul-betul bagus. Dari mesin, kaki-kaki, interior, AC semua harus bagus. Harus bagus. Harus bagus. Harus bagus. Nah ini ngomong-ngomong dibuka di angka berapa Pak Haji? Ini buka harga 63. 63 juta? 63 juta dengan kondisi pajak di bulan 7 2023. Betul. Ini alamat mana Pak Haji mobil? Ini alamat Jakarta. Alamat Jakarta juga. Betul. Alamat Jakarta juga, tapi ini pajak masih hidup, teman-teman. Masih hidup. Semua nih. Iya. Bulan 7 2023. Betul. Masih ya berapa bulan lagi lah. Masih ada lah untuk lebaran. Betul. Lewat, lebaran ya. Masih ada. Nah, ini harganya berapa, Pak Haji? 63. 63 juta. Betul. 63 juta sobat-sobat Derosa. Jadi kalau sobat-sobat Derosa cari mobil yang ya di sini pokoknya rajanya Kijang Pak Haji ya. Rajanya Kijang. Rajanya Kijang. Pokoknya untuk Kijang-Kijang ya tahun 2003 ke bawah Pak Haji ya. Iya. Di sini mah banyak sobat-sobat. Banyak. Tinggal datang aja langsung ke showroomnya Pak Haji. Kalau masalah harga mah langsung nego di tempat aja nego Pak Haji ya. Nego di tempat aja. Nego di tempat aja. Pokoknya kalau cocok bungkus. Bungkus. Cocok bungkus. Nah, next ada mobil apa lagi Pak Haji? Ada kuda diesel nih. Kuda diesel. Kuda diesel tahun 2002. Ini barang istimewa nih. Kuda diesel tahun 2002 barang istimewa. Kisi-kisinya gimana Pak Haji nih untuk mobil ini? Ini kuda diesel tahun 2002 pajak hidup, AC dingin, da interior ori, kaki-kaki senyap, mesin juga halus. Bedeh, sekali lagi istimewa teman-teman. Istimewa. Istimewa, pajaknya sendiri masih hidup Pak Haji ya? Masih hidup. Bulan 11 bulan tahun 11. 2023. Betul. Jadi masih panjang ini Pak Haji. Masih panjang. Masih panjang. AC dingin, kaki-kaki senyap, mesin nggak ada rembes Pak Haji ya? Nggak ada. Ban-ban juga masih tebal semua Pak Haji ya? Tebal semua, kaki-kaki juga nyaman. Untuk bodi keseluruhan ada dandan nggak Pak Haji? Ini udah nggak ada dandan. Nggak ada dandan. Tinggal gas aja ya Pak Haji ya? Tinggal gas aja. Teman-teman yang cari mobil kuda diesel tahun 2002, saya rekomendasi sekali nih.
Karena mobilnya memang secara body gak ada dandan. Tidak ada dandan. AC dingin. AC dingin. Mesin gak ngobos. Enggak. Kaki-kaki senyap. Ban baru semua. Waduh, pokoknya ya, tampilannya gagah banget. Dan ya, Pak Ji. Satu lagi di sini, apabila mana jadi, beli unit di sini, kita ganti oli baru dulu sebelum pulang. Waduh. Teman-teman Derosa sekalian, gratis oli baru gratis sebelum oli pulang. Baru. Ya. Jadi kalau teman-teman jadi ada yang ngambil unit di sini, betul. Sebelum pulang ganti oli baru. Ganti oli baru dulu. Nah, kalau ada komplain-komplainan gimana nih, Pak Ji? Komplainan kita tanggapin, namanya orang komplain. Oh, gitu ya. Iya. Ditanggapin ya. Iya, mobil-mobil tua kan harus paham kita, makanya kita cari unitnya yang betul-betul udah siap pakai. Betul, Pak Ji. Ya, terutama buat teman-teman Derosa nih yang lagi cari referensi, lagi cari-cari mobil murah yang budgetnya di bawah 100 ya, Pak Ji ya. Betul, betul. Budget di bawah 100 atau di bawah 70 juta lah ya, Pak Ji ya. Di sini terjangkau semua. Terjangkau semua ya. Terjangkau. Bahkan Pak Ji untuk ya yang lagi-lagi belajar dagang juga buat bajuan kayaknya seharga boleh, masih boleh, masih masuk ya, Pak Ji ya. Masuk ya. Tinggal datang aja ke lokasi dinego ya, teman-teman sekalian. Dinego. Cocok harga bungkus ya, Pak Ji ya. Bungkus. Sekali lagi, Pak Ji, ini tadi di harga berapa, Pak Ji? Ini di 76. 76 juta. Betul. Udah diesel tahun 2022. Betul. 2022 maaf Pak Ji. 2022. 2002. Iya. Sorry teman-teman, 2002. Udah diesel tahun 2002 di 76 nego. 76 masih nego. Nego. Nah, ini masih ada stok lain lagi, Pak Ji? Kebetulan stok kita habis, ini unit-unit baru semua. Unit-unit baru semua ya, unit-unit baru. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada nih. Ya, ini baru masuk kandang semua nih. Karena ini memang bertepatan momen lebaran, Pak Ji ya. Betul. Momen lebaran ini juga saya rasa kalau teman-teman nggak gercep nih juga. Nah, ini hilang kan nih. Pokoknya yang minat cepat datang ke sini ke Jalan Nasi Masari, tepatnya Gang Parit, Cipondoh, Kota Tangerang. Dengan Pak Jerman. Iya, betul. Nomor teleponnya berapa, Pak Ji? 0812 1274 554 WA ya kan. Ada nomor lain, Pak Ji? Nomor lain cuma satu. Satu kan? Aja ya? Satu aja. Single aja pokoknya? Single, single aja. Iya. Nah, teman-teman di rusak sekalian, ini sementara stok Pak Haji karena sudah habis ya, tinggal beberapa tadi yang sudah kita review. Nah, untuk teman-teman semua yang lagi cari-cari mobil bekas, saya sih rekomendasi banget ya, tadi unit-unit yang di bawah 70 jutaan, semoga jadi, ibarat kata jadi, ini yang buat teman-teman nih, jadi bahan pertimbangan nih, ya kan? Nah, kalau sekiranya penasaran atau ada yang cocok dengan unitnya, silakan langsung datang ke showroomnya Pak Jerman. Betul, betul. Ya gitu, Pak Ji ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ji? Sementara itu aja. Kita hanya menyampaikan siapa yang lagi cari unit, silakan datang ke sini. Silakan datang ke sini. Karena unitnya terbatas. Unit terbatas. Iya. Oke. Okay. Unit sudah terbatas, stok pun sudah mau habis. Oke. Okay. Mumpung ya, ada unit-unit baru nih, gitu. Mumpung ada unit-unit baru, ini iya, juga masih angkat-angkat semua ya, Pak Ji ya? Masih angkat-angkat, baru masuk kandang nih. Oke, okay, siap-siap sih. Masih masuk kandang. Oke, okay. Oke, okay, Pak Ji, terima kasih banyak atas sama-sama waktunya. Baik, terima kasih baik, banyak untuk reviewnya. Ya. Terima kasih banyak untuk referensinya buat teman-teman. Okay. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.